Sekretaris Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, menyebut hanya satu dari tiga penduduk Indonesia yang ingin tetap tinggal di desa pada tahun 2035. Itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Dari tiga orang, hanya satu dari tiga penduduk Indonesia yang ingin tetap tinggal di desa, kata Suhajar, saat pembukaan Apeksi 16 di Upper Hills, Makassar, Rabu 12 Juli 2023. Ini fenomena dunia. Ada fenomena orang menolak identitas sebagai masyarakat desa, kata Suhajar. Pada tahun 2020, disebutkan hanya 56,7 persen penduduk menetap di daerah perkotaan. Angka tersebut diprediksi semakin meningkat hingga 2035 menjadi 66,6 persen. Dengan begitu, pada 2035 penduduk pedesaan hanya tersisa sekitar 33,4 persen saja. Karenanya, ia bilang urbanisasi kini jadi isu utama masa depan. Pemerintah diharap bisa mengelolanya. Suhajar mencontohkan, urbanisasi mestinya berdampak pada PDB per kapita. Namun di Indonesia 1 persen penduduk hanya meningkatkan 1,4 persen PDB per kapita. Sementara di negara Cina dan negara-negara di Asia Timur, menurutnya negara tersebut mampu mengelola urbanisasi dengan baik. Di Cina dan negara Asia Timur meningkat dua kali lipat, ujarnya.